fasilitas apa sih? Untuk upaya damai. Ya, ada fasilitasi itu apa namanya? Setelah ada pertemuan baik segala macam, Panglima melihat bahwa ini ya ada salah paham, semua pihak ingin berdamai ya. Baik. Ya, makasih Pak. Yang telah hadir di Nusa Tenggara Timur bersama rombongan, Pak Wakil Ketua juga hadir. Dan ini menurut saya sebuah langkah maju, karena kita juga sedang membicarakan tentang free trade zone dengan Timor Leste. Dan itu menurut saya akan sangat sangat membantu untuk bagaimana panjang kerjasama Indonesia dan Pasifik ini akan punya manfaat besar buat Indonesia dan khususnya buat Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Apa namanya end product, dan ini kita harapkan bukan cuma kelor saja, tapi seluruh produk-produk yang ada di NTT dapat dilanjutkan pada produk-produk yang bisa jadi seperti ini dan dapat kita nikmati di NTT, dan kita juga bisa kirim ke luar Nusa Tenggara Timur dan bahkan di luar Indonesia. Kita tahu bahwa teh yang tadi kita nikmatin dari Lamoringa ini adalah salah satu teh yang menurut saya salah satu teh yang cukup enak dengan taste yang sangat berbeda dengan teh-teh lain di dunia, dan ini menjadi daya tarik menurut saya, menjadi kekuatan apa nama Lamoringa untuk memperkenalkan produk ini kepada dunia. Kalau terkait ini Bapak, hari ini kan pilkada tuh Bapak. Kenapa? Pemprov Bapak, pilkada hari ini Pak. Ya pilkada ya, selama jalan lancar semua kita bersyukur untuk itu ya. Terhadap kelancaran semua, kita doakan semua itu Pak ya. Terkait persiapan, katanya kemarin ada rapat koordinasi dengan Menko Marves terkait persiapan G20 Bapak. Seperti apa itu? Ya, itu lagi lihat apakah keburu kita untuk menyiapkan semuanya. Dari pemerintah pusat kan sudah menyiapkan seluruh infrastruktur dan segalanya. Kita lihat nanti kalau apakah terkejar atau tidak, kalau dimajukan ke 2022. Dan dalam sejarah kita berbangsa, ini merupakan prestasi-prestasi hebat yang dibuat oleh Pak Jokowi. Salah satu prestasi-prestasi hebat. Karena itu memang pekerjaan setiap pemerintah termasuk di provinsi, kabupaten, kota di Indonesia harus ada target-target seperti itu untuk kita mampu mendorong agar semua keinginan-keinginan melayani rakyat itu dapat teratasi dengan baik. Kita bersyukur untuk hal ini yang dilakukan oleh Presiden, dan di NTT sudah banyak untuk itu. Kita harapkan apa namanya, dengan memiliki sertifikat rakyat bisa didorong untuk mampu mengkapitalisasikan tanah kepemilikan yang sah itu menjadi kekuatan ekonomi di NTT. Terima kasih Pak.